Pak, bacanya lo, Pak, kelamaan, Pak. Hah? Pak, iki sing iso ngrampungi jembatan kuwi seminggu ngacung. Ya, sama datang. Ya, terima kasih, Hati-hati, Pak, melangkah. Oke. Mana, Bos? Buka ya? Iya, Pak, kita buka, Pak. Oh, iya. Karena diganti, Pak, sama dengan yang di Wonokerto, Pak. Oke, jadi progresnya sekarang? Sekarang sudah 45%, Pak. Oh, iya. Namun kami laporkan, Pak, memang ini berbeda kerjanya dengan Wonokerto. Kalau di Wonokerto bongkar dulu. Kalau ini kemarin jembatan lama kita jadikan platform. Jadi ini justru fondasinya sudah dikerjakan juga, Pak. Ini nih ya. Iya, kita menggunakan jembatan lama sebagai platform. Oke. Ya, sekarang Ini sudah kita, Pak. Oke. Sekarang kan kita bicara kemacetan nih ya. Iya. Nah, kondisi sekarang monggo dijelaskan, Pak. Ya, silakan. Gimana? Jembatannya ini. Ini jembatan kita di sini, Pak. Ya, oke. Okay. Ini pertigaan Tugu Sukun tadi. Ini ada persimpangan, Pak. Persimpangan menuju pelabuhan, Pak. Dan ini perempatan di masjid tadi, Pak. Oke. Okay. Ini potensi perlambatan karena ada crossing-crossing ini, Pak. Oke. Okay. Crossing dan masuk jembatan kan agak naik, Pak. Itu juga mengalami perlambatan. Di sini juga ada persimpangan warga, Pak, tapi hanya untuk motor aja, Pak. Okay. Jadi keluar masuk motor di sini, Pak. Yeah. Untuk di ujung timur ada simpang ngebruk, ini ada lampu merah, Pak. Tapi udah nggak diaktifkan, cuma lampu kuning aja yang diaktifkan, Pak. Ada persimpangan menuju arah Jaketnan sampai ke Sampang, Pak. Ini jalur alternatif juga. Yang kemarin. Oh, yang itu. Kemarin jumat Senin malam, Pak, kami dengan Pak Dirgan juga ngecek. Oh iya, iya. Tadi Mbak Sopo? Bu Ida. Dia menyampaikan ke saya. Senin malam sudah dicek, Pak, jadi memang ada titik-titik lokasi yang perlu kita tangani, Pak. Nah, mulai nanti malam, maksimal besok pagi sudah kita tangani untuk yang merah-merah ini, Pak. Oh iya. Ini yang di sini ya? Iya, Pak. Ini, Pak, jalur ini sampai ke Sampang, Pak. Iya. Kurang lebih sekitar 3 kilo, Pak, yang merah-merah yang perlu kita tangani. Nanti alokasi dana dari Balai Besar. Oke. Ya. Nah, maksud saya gini. Karena ini jalannya rusak kan di sini. Nanti mulai malam nanti ya, atau besok ya. Maksimum besok ya. Saya minta tolong saja agar ini menjadi tempat alternatif. Dan sekarang kita mesti sampaikan ke publik bahwa kondisi ini belum bisa kita kerjakan dalam waktu yang pendek. Ini perlu ada pengumuman ya. Sehingga ini kapan sih beresnya kira-kira? April. Jadi dipakai Idul Fitri nanti, Pak. Idul Fitri siap, Pak. Oh ya, masih lama sekali berarti ya. Karena masih lama sekali, maka kemacetan yang ada di sini ini yang PR kita untuk mengurai. Ini PR kita untuk mengurai. Maka kayaknya nanti dari Pak Bupati sama Pak Kapolres ya. Pak Kapolres untuk kita coba atur. Yang paling gampang naruh orang. Jadi taruh orang di sini sehingga kalau ada terjadi kemacetan, maka mereka pemegang otoritasnya, apakah dari kepolisian, apakah dari Dishub, langsung kemudian disebar. Itu yang kemudian akan bisa membuat masyarakat bisa tahu. Kasih aja pengumuman yang gede di sana, tadi jembatannya di sini ya? Iya. Atau mungkin ditulis di sini, yaitu hindari macet itu. Tulis bahwa jembatannya akan selesai pada bulan sekian, sehingga publik akan punya pengetahuan, orientasi bahwa ya ini tidak bisa pendek, gitu ya. Sehingga secara psikologis mereka akan tahu. Nah, kita tinggal bereskan jalur-jalur ini aja. Kalau tadi daerah-daerah yang rawan itu adalah daerah-daerah persimpangan, nah ini aja yang ditaruh orang, terus kemudian yang terjadi perlambatan, maka taruh orang lagi. Maksud saya agar mereka bisa kita dorong. Kita dorong terus-menerus untuk bisa menyampaikan itu. Saya aja ini selesai ini, mohon maaf ada gangguan. Maksud saya kita menyampaikan ke sana lebih gampang gitu ya. Kan kalau yang kemarin agak beda ya di sana ya. Wonokerto agak beda. Wonokerto tinggal dikit-dikit dan hasilnya kan bagus sekarang. Saya minta tolong, mungkin ini ya Pak ya, nanti yang kita agak ngebut yang ada di sini. Sini-sini dipasang orang. Iya, Pak. Pasang orang aja. Jadi ngatur
traffic manajemennya agar bisa dilalui. Copot Bapak. Lepas, Bapak. Copot, Pak. Ini kan jembatan CH yang lama. Yang lama nanti semua dicopot ya? Iya, betul. Yang baru, Pak. Ganti baru, Pak. Yang kebakar itu, Pak. Yang kebakar, Pak. Waktu bulan Mei, Pak. Oh, yang ini. Bulan Mei. Bawah ini, Pak. Yang bawah ini, Pak. Ini, Pak. Oke, oke. Jadi jembatannya itu terbakar, akhirnya nyampe. Oh, iya, iya. Perahu juga banyak, Pak. Perahu nggak bisa nembus, Pak. Lihat bawahnya, kalian kecil bisa, Pak. Bisa, bisa, Pak. Banyak. Oh, iya. Perahu segitu kan nggak bisa, Pak. Kecil, Pak. Yang kecil-kecil, Pak. Kecil sampan, Pak. Oh, oh ini ya pancang-pancang ini baru ya, Pak. Pancang yang kalau yang kecil yang ini Pak itu berapa, Pak? Tapi yang besar di tengah ada 6 yang itu, hitam Pak. Itu ya? Iya, yang hitam besar di tengah itu, Pak. Itu kan baru, baru pancang. Baru, Pak. Ya, ya, ya. Tapi nanti ada kolam di sana. Enggak, ya itu ada ya, sebagai langsung kolom, di Pak. Langsung diikat sama seperti itu kepala itu. Oh iya, ya, Pak. Karena itu. Ya. Oh. Ketika iya, sudah dibongkar, Pak. Itu dibongkar. Jadi cukup itu aja ya. Cukup, Pak. Kalau yang tengah gede-gede itu? Itu tadi yang kolamnya yang baru. Oh, yang gede ya, itu ya? Iya. Kalau yang kecil-kecil malah cuma penyangga untuk penyangga sementara. Sementara. Nanti diambil dia. Ya. Oh, jadi nanti yang gede, gede-gede. Ya, oke. Yang besar dan lama. Kita ada yang terkendala, Pak, karena empat ini posisinya pas sekali dengan rangka ini, Pak, memanjang rangka ini. Sudah lama bongkarnya ini karena sudah mati, Pak. Ini ya. Yang mana? Ini jembatan tua, Pak. Jembatan tua. Oh, iya, iya. Tapi saya itu sebenarnya kemarin terinspirasi ini percepatan ini. Tapi saya gini, rumah percepatan tuh gini. Ini kan judulnya nyopot sekrup tuh ini. Iya, betul, Pak. Banyak orang ya. Oh, iya. Kelihatannya nggak banyak orang soalnya. Nah, itu. Iya, ini kayaknya perlu banyak orang. Ini kalau banyak orang, kontraktor rugi nggak ini? Ini ya, memang terkendala dengan prosedurnya harus satu persatu, Pak. Tidak bisa langsung sekaligus, Pak. Jadi ketika ini dicopot, baru diangkat per elemen, Pak. Seperti itu. Ya dikendoni lah. Iya dikendoni. Dikendoni. Orang banyak ngendoni gitu. Kendori. Jadi kita jangan kalah. Iya. Iya. Iya maksudnya gini. Monggo Pak. Jangan dilepas tuh kendori. Gak tau ya. Bisa. Jadi banyak orang kendori gitu. Kalau sekian. Cepatnya satu-satu. Iya. Sekian, sekian puluh atau ratus sekrup ini. Saya lihat orangnya hanya segini. Kita kurang ya. Iya. Kita ilmu percepatan. Ini hanya nyopot loh. Ini hanya nyopot. Baik. Ya Pak. Nyopot itu relatif lebih gampang saya kira. Nyopot itu sedikit merusak atau aja nih? Daripada membuat baru ya tadi. Dipotong nanti ininya. Yang penting kan nanti plat-platnya ini utuh gitu kan. Betul. Kalau sekrupnya kan pasti nggak dipakai toh? Nggak dipakai. Ya, ya makanya. Dengan doni banyak orang. Aja. Itu pakai listrik semua toh? Iya, listrik pakai juga. Iya. Impact listrik. Listriknya nyantol sini. Ya, itu Pak idenya, tambah orang itu, Pak. Nggih. Yang penting foto saya sama Pak Ganjar. Oh ya, nggih. Pak Ganjar, Pak Salim, Pak Ganjar. Ya, sehat kabeh, nggih. Jalan ini kayak apa? Ya rusak Pak, ya. Rusak kayak mau perusahaan. Hah? Alah kayak ngerti-ngerti orang tua. Jembatannya lho Pak, kelamaan Pak. Hah? Jembatannya kelamaan. Jembatannya Pak. Jembatannya. Pak, iki sing iso ngrampungi jembatan kuwi seminggu ngacung. Terus. Kalau le Pak Roro Jonggrang le. Roro Jonggrang le sing iso. Roro Jonggrang. Pak Ganjar bisa apa? Pak mampir ya Pak, mampir di rumah. Koset. Sarang rampungi jembatan seminggu. Ya ra iso, bar tadi nyurang ya ra iso. Menawake dhewe. Eh sabar Pak. Ya kok jalure kan ora muter, ya senter. Pak tapi nyuwun sewu. Sebelah pantura rupe Pak kados kawung Pak jeru-jeru. Depane Pak Talka monggo disuruh pe Pak. Ketenan. Kalau dari ini lho Pak, dari jembatan aja Pak. Juru sepiro? Ya untuk nak sementen. Kok ini jembatan kan kenal? Enggak. Malah salah Pak ya. Besok mulai malam ini atau besok sing rusak-rusak ini
rusak. Alhamdulillah. Pak Ganjar di mana? Pak Ganjar memang mempesona. Siapkan ya. Iya, ternyata memang ini nggak bisa waktu pendek, agak beda ketika kita menangani jembatan Wonokerto. Karena Wonokerto itu relatif sebenarnya percepatannya memang layak untuk dilakukan ya. Tinggal ngecor-ngecor saja lah, itu nggak terlalu sulit karena dasarnya udah beres. Nah, kalau ini masih agak panjang ini, jadi kira-kira masih lebaran tahun depan. Nah, tugas kita sekarang bagaimana mengatur lalu lintas agar bisa lancar. Dan sudah ada, hanya banyak traffic jam yang ada di situ karena banyak kelokan-kelokan. Mungkin ini ide saya, ya ditaruh orang. Jadi kalau nggak cepat ya disurung gitu kan, dia lebih cepat. Terus kemudian beberapa area jalan yang kemungkinan akan terkendala karena mungkin rusak, tadi sudah ada komitmen, semua akan dimaintain selama pembangunan ini, sehingga masyarakat akan bisa memahami situasi ini dan kemudian jalur alternatifnya bisa diketahui. Itu aja sebenarnya. Soalnya kalau melihat kondisi ini nggak bisa cepat kecuali Bandung Bondowoso yang datang. Jadi untuk membongkar ini tadi, bagaimana bisa dipercepat? Teori yang paling gampang adalah menambah orang. Tapi kita mesti menghitung betul karena satu-satu ya itu ya. Satu-satu. Maka istilahnya ada orang yang ngendorin skrup dulu. Minimal tukang ngendorin, rut, setelah itu bukanya gampang. Iya, karena jangan elemen sampai, elemen nggak bisa di semuanya ditaruh. Begitu elemen satu gagal, nanti bisa jadi jatuh. Bisa jatuh. Nah, makanya ini teorinya yang dikembangkan, tapi rasanya perlu nambah saja orang untuk percepatan untuk membuka ini. Ayo, sini. Ayo, saya foto. Ayo, foto bro. Ayo, saya foto apa? Ayo bro. Foto sih. Maci. Satu. Maci. Dua. Ayo, si. Foto sih, itu kan si. Si. Sat. Ini butuh bisa cepat loh, Wi. Nanti tak mention, Pak. Ya, selalu, Pak. Iya, iya. Iya, iya. Oke. Siap. Ini Pak. Terus ya.